dia bernapas itu, lihat pernapasannya itu sahabat, di bawah dia tuh, ya kan, berbeda dia sahabat, lain jenisnya. Ini limited edition sahabat, jarang kita temui ini. Oke, masuk nih coy, tuh lagi wik-wik dia kan. Nah, ya. Lihat itu jantannya gede, betinanya sangat kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku ya. Semoga sahabatku semua sehat dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin, dan dimudahkan segala rezekinya. Nah, jadi kita mau tarik bubuk kita ini yang tadi sore kita pasang sahabat ya. Nih, sudah ada isinya itu. Ikan. Itu ada saya lihat di dalam kepitingnya sahabat. Ini di pinggir-pinggir karena ada lubangnya di sini sahabat nih. Nah, ada lubangnya di bawah sini nih. Nah, itu bubunya. Bismillah. Oh coy, alhamdulillah dapat kepiting. Umpannya itu dicabik-cabik coy. Udang pun ada 2 ekor. Alhamdulillah ya, 3 ekor udangnya. Itu loncat. Nah, kita masukin di sini ya, di tempat coy. Masuk coy guys, masuk guys. Masuk. Woi, lepas coy. Aduh, aduh, bukan rezeki lah, mantap. Oke sahabat ke semuanya, kita tarik bubu yang ini lagi nih. Aduh, bisa-bisanya itu sahabat ya lepas. Allahu Akbar. Aduh, apakah ada kasihan? Ada sahabat ke semuanya. Alhamdulillah nih. Nih. Oke, alhamdulillah, lanjut lagi lah. Ini kecil sahabat ya, kita rilis saja ini. Itu masih mau makan itu kepitingnya itu. Oke, tuh kabur. Oke sahabat semuanya, lanjut lagi. Oke sahabat, weh alhamdulillah. Wih cuy, weh 2 ekor cuy di dalam itu, jantan dan betinanya cuy. Oh Tuhan, itu di dalam cuy sahabat tuh. Ah, jantan dan betinanya itu di dalam itu kepitingnya. Ini ada lubangnya ini sahabat nih, di bawah ini. Nah, jantan dan betinanya. Oke, di sana juga ada lubang satu. Nah, itu di dalam itu sahabat tuh. Ah, udang kelihatan, jantan dan betina coy di dalam itu. Ah, karena dia berlubang. Tuh sahabat tuh, masuk di bubu kan. Nah, lubangnya di situ, saya pasang sengaja di situ, jantan dan betina masuk. Alhamdulillah, weh capitnya itu yang jantan coy sudah patah-patah. Nah, oke alhamdulillah, kita lanjut lagi. Lagi wik-wik. Lagi wik-wik kepitingnya. Aduh, tempat masih kosong, coy. Nih, coy. Tuh. Lagi wik-wik dia kan. Nah, ya. Lihat itu jantannya gede. Betinanya sangat kecil. Oke, nih. Oke sahabatku semuanya, saya mau kasih lihat jelas itu. Oke tuh sahabatku semuanya, alhamdulillah. Masuk di tempat dulu lah, mudah-mudahan nggak lepas lagi. Nah, satu masuk betinanya.
Oke, lanjut lagi. Jadi agak-agak gelap. Ini bubuk kita. Wih, alhamdulillah sahabatku semuanya. Dua ekor lagi. Wih, umpannya habis, cuy. Umpannya habis. Itu di bawah. Dua ekor. Nih. Umpannya habis. Tinggal batoknya itu. Cuy. Alhamdulillah. Hai. Mantul. Kita masukin di tempat lagi ya, sahabatku semuanya. Talinya. Lanjut. Alhamdulillah. Ini sahabatku semuanya, lampunya itu tiba-tiba mati, nggak ada yang mau nyala. Kita pakai senter kepala saja, sahabat ya. Parah ini lampu, cuy. Terlalu terang ini kalau kita nyalakan senter yang agak kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau terlepas begitu, cuy, biasanya ada itu. Wah, alhamdulillah, ada betul sahabatku semuanya. Makan lagi dia itu. Mana? Mana nih, mana nih? Nah, sahabatku semuanya tuh. Wes, alhamdulillah. Wah, syukurlah, lanjut lagi, coy. Nah, banyak kayu-kayu di situ, sahabat tuh. Banyak kayu-kayunya ya. Pokoknya penuh kayu. Nah, kita bakalan cek di situ, sahabatku semuanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, ada ini sahabat, lepas penutup umpannya. Ada. Alhamdulillah. Wih, mantul. Babon, coy. Babon, kalau di sini tuh udah babon ini kepiting ya. Udah babon masuk apa namanya? Masuk panci atau masuk wajan. Oke, sahabatku semuanya, alhamdulillah. Kentar itu sahabat, kalau yang putih-putih itu penutup umpannya keluar, pasti ada kepitingnya yang makan. Lanjut. Nah, ini sahabatku semuanya, ada kepiting yang masuk, sangat cantik sekali. Beda daripada yang lain sahabat nih. Nah, ini. Nah, cepitnya merah, beda daripada yang lain sahabat ya, kepitingnya. Ini sejenis kalama sahabat ya. Tapi ini perkawinan silang antara si kuyu kepiting, apalagi namanya itu saya lupa sahabat itu. Dia bernapas itu, lihat pernapasannya itu sahabat, di bawah dia. Tuh, ya kan? Berbeda dia sahabat, lain jenisnya. Ini limited edition sahabat, jarang kita temui ini. Oke. Kabur. Oke. Ini lagi nih, coy, bubuk kita nih. Itu di bawah sana itu. Wih, ada, coy, yang makan di bawah itu. Ada. Bismillah. Tapi kelihatannya agak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan saya bilang, sahabat ya. Wih, coy, umpannya ini ganas sekali ini, coy. Kepiting kecil ini. Nih. Sampai dihabiskan umpannya, coy. Oke, sahabatku semuanya, lanjut lagi lah. Nah, sahabatku semuanya, ini kita pasang juga di rempong-rempong ya. Banyak pohon-pohon di sini, sahabat. Tapi nggak dapat ya, belum rezekinya ini bubu. Oke, lanjut yang lain. Ini lagi nih, sahabat nih. Itu di bawah bubu kita itu. Dekat air-air mengalir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi saran untuk sahabat semua, kalau sumpah mau udah dapat bubunya di sini, jangan pasang lagi di sebelah situ sahabat. Usahakan pindahkan. Kalau masih mau berburu, alhamdulillah dapat sahabatku semuanya. Alhamdulillah. Nih. Umpannya tuh. Terkoyak-koyak, coy. Lumayanlah size-nya sahabat ya. Bisa dikonsumsi nih. Oke, lanjut lagi. Alhamdulillah. Nah, oke, sahabatku semuanya, inilah hasilnya di bawah ini. Ini 7 ekor sahabat ya. Alhamdulillah tuh. Ini lumayan size-nya sahabat. Ini ada yang belum saya ikat ya sahabat ya. Ini 2 tarikan ini sahabatku semuanya. Oke, sahabatku semuanya. Jadi cukup sampai di sini dulu perburuan kita malam ini.
saksikan video saya selanjutnya. Sehat selalu untuk sahabatku semuanya. Ini jangan pernah kecewa dengan hasil buru kita, sahabat berburu kita. Soalnya inilah rezeki kita dan sedikit banyaknya kita harus syukuri. Oke, sahabatku semuanya, mantap selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kepiting bakau. Keluarga kita ini bisa makan enak lagi.